Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya kena percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah dan dimanapun berada, yang sama-sama menyaksikan bahkan bergabung dalam ibadah live streaming kita pada saat siang hari ini. Saya kena percaya bukan secara rutinitas belaka kita melakukan hal ini, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan ingin mengucapkan syukur kita terhadap Tuhan karena kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Saudara, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, kita patut mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh melakukan ibadah live streaming kembali, itu karena kebaikan Tuhan semata. Ibadah kami yang kedua ini Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang tergabung dalam ibadah hari ini, maupun di tempat ini, maupun dimanapun mereka berada dan di rumah Tuhan. Berkati mereka, supaya kami sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan sama-sama memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami pada saat siang hari ini. Kami saudara, sejenak kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita mau nyatakan kembali bahwa Allah yang patut kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita lewat penyembahan kita pada saat siang hari ini. Syukur hanya bagimu, dengan apa kami balas kebaikanmu. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan. Mari ucapkan kata-kata pengagungan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia pada saat siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang menyelamatkan kami. Kau Allah yang pulihkan kami. Kau Allah yang sembuhkan kami. Takkan pernah kekurangan atas aku. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagimu. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, oh, oh, oh. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Mari katakan bagi saudara, dengan apakah ku balas kasihmu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan penuh pengagungan. Katakan pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkan.
kasihkanku. Terima kasih, katakan kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari arahkan kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan di hadapannya. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kami balas Tuhan? Benar Bapa, benar Tuhan. Kasihmu, kasihmu segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur. Saya datang untuk jumat Tuhan di tempat ini, bangkit berdiri. Dan di rumah yang sedang bergabung, saya datang untuk bangkit berdiri, katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Benar Tuhan, dengan apakah ku balas kasihmu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur. Hanya jemaat Tuhan saja katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Segala, amin, katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Benar Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas Engkau Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidup. Yang terakhir katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur. Tepuk tangan buat Tuhan. Sembah dia, sembah dia.
kemuliaan. Terima pengagungan, glory. Biar segala lutut bertelut, lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat kebaikan-Mu. Kejadianku heran dan ajaib, takkan pernah kekurangan atas aku. Kau baringkan kami di padang rumput yang hijau. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang murah hati. Terima kasih Tuhan. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, amen. Worthy is the Lamb, you are holy, amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Nama-Mu besar dan layak untuk kami sembah dan puji Tuhan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang berkuasa selain Yesus Kristus namanya. Biar kiranya suara kami, pujian kami hari ini, kami mau nyatakan kembali lewat kehidupan kami. Dan kami mau lanjutkan ibadah ini Tuhan, untuk kami mau tinggikan Engkau lebih dalam lagi, untuk menyanyikan bahkan mengumandangkan kebesaran Tuhan yang penuh kuasa dengan penuh sorak-sorai. Tapi saudara yang percaya, untuk kita sama-sama meningkat nama Tuhan pada saat siang hari ini, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Haleluya.
Jadi yo saudara, untuk kita berfelusi bersama, berikan senyum kanan kiri, tidak usah tos karena social distancing. Berikan senyum kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Bagi yang di rumah juga, berikan senyum kanan kirimu untuk istri, anakmu, dan suamimu. Berikan senyum kanan kiri yang ada di rumah untuk kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Nyanyi bagi dia. Haleluya. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amen. Bersorak-sorai karena kasihnya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Oh oh oh, kita mau nyatakan puja ini sekali lagi bapak saudara, sama-sama katakan. Angkatlah suaramu. Benar Tuhan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Masih tetap bangkit berdiri bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan yang di rumah yang tergabung dalam ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, yang patut kita sembah. Karena Dia Allah yang menyelamatkan, memberikan sukacita, pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak saudara bersama-sama dengan saya di tempat ini, bahkan di rumah, untuk nyatakan pujian ini. Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Amin Tuhan, bahwa Kau adalah kuasa.
dan kau yang membela ku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tapi tangan Tuhan, oh saudara, tangan tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan ya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, bahwa Kau adalah kota benteng kehidupan kami. Tak akan pernah kami takut dan ragu dalam hidup ini. Sama-sama katakan dengan saya, Bapak Saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan siapkan hati dan jiwa kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan disampaikan menjadi kekuatan buat kita sepanjang hari ini. Tapi sebelum itu Bapak Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang terus setia dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau telah memulai sekarya, karya yang mulia dalam. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senapi hidupku agar indah. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri, bahkan yang ada di rumah, untuk kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus, Kau telah memulai
jadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya-Mu Tuhan, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan kita kebenaran firman Tuhan. Tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu.